Halo Bunda, Assalamualaikum. Selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Bunda Raka dan Zahra Channel. Bunda, berhubung malam ini ayah itu lembur, jadi aku tadi sempat WhatsApp dia tak suruh belikan gurami kremes Bunda di langganan si ayah. Alhasil, dia belikan aku sekalian dua Bunda. Coba lihat. Apalagi gurami terbang kayaknya ya. Gurami kremes. Wangi nyamnya. Dengar? Kremesnya Bunda. Sampai besok masih tetap kremes loh. Tempenya juga enak. Yang lebih enak tuh ada bumbu bumbu kuning, kalau di Jawa namanya bumbu lodo. Untuk sambalnya aku sering buat sambal sendiri Bunda, karena aku suka sambal ada ikan lempernya sama gulek-guleknya Bunda, biar lebih maknyus. Ada lagi jus tomat, es teh, air putih. Nah, sandingannya ada pokari. Biasa Bunda, makanan ibu menyusui kayak gini. Harus banyak nutrisi. Ada susu, ada fresh tea, lebih banyak sekali biasanya nih Bunda. Cus Bunda. Kita cobain. Tapi bentar. Aduh. Ini yang bikin mantul, mantap betul. Tapi jangan lupa Bunda, terus apa ya, terus like, share dan komentar semua konten-kontenku ya Bunda ya, agar aku bisa lebih baik lagi. Yang terpenting tuh komentarnya Bunda, biar bisa memotivasi aku di mana kekuranganku Bunda, biar bisa terus berkarya ya Bunda. Kita makan Bunda, berdoa dulu. Amin. Berdoa dengan keyakinan masing-masing loh Bunda ya. Ayo Bunda kita makan. Ya Allah, enak sekali. Ini. Aduh. Ya Allah. Keras, keras. Enak banget. Aku suka ini ya Bunda. Soalnya ini Bunda dari pagi tuh masih kres-kres loh Bunda. Sehari semalam, enak pokoknya. Bumbu kuningnya. Bunda, aku makan dulu ya. Enak sekali. Bumbunya itu terasa loh Bunda, dari ke dalam. Serius Bunda. Enak sekali pokoknya Bunda. Sambalnya ada tepungnya ya Bunda, karena ada bumbunya juga. Crispy kok sambalnya. Enak sekali Bunda sambalnya, sambal bawang. Ya Allah. Berapanya itu? Habis satu. Nah sekali. Ayah nggak kebagian. Lama sekali. Maafkan diriku ayah. Kau terlalu rakus memakannya. Kacang anakmu butuh nutrisi banyak. Iya kan Bunda? Jangan salahkan ibu menyusui. Kalau ibu menyusui itu banyak, harus banyak-banyak nutrisi. Dan jangan lupa minum air putih banyak ya Bunda, karena tubuh kita itu harus banyak mengeluarkan racun-racun. Itu bisa menetralisir tubuh kita. Lanjut makan. Ya ampun, enak sekali.
karena pernah di suamiku. Satu aja aku habis. Laku sekali ya ampun. Ambil enak tuh. Tepung yang tinggal. Ini ada tepungnya kok. Dengar enggak? Cocok sama sambel. Enaknya sampai umbun-umbun. Pasti nanti rasanya ngantuk sekali. Kenyangan. Pasti budak-budak pengen nyetir kan. Teman-teman banyak yang pengen kan. Makan sederhana bunda, yang penting sehat. Jangan lupa minum vitamin, banyak istirahat. Sayur. Jamon. Ampun kan sayur. Rasanya rakus banget lah. Lapa-lapa benar sehat. Aduh. Udah mau habis. Udah 2 ekor. Mumpung ini udah mau habis, kita next selanjutnya ya bunda. Besok lusa insya Allah kita laut. Gak lupa Zara bangun bunda. Aku cepet-cepet. Yaudah bunda ya, jangan lupa ya like, share, dan komentar videoku bunda. Dadah, assalamualaikum.